Di antaranya seperti kisahnya yang dibawakan oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya tentang masuk Islamnya Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala dia datang ke Mekah, ya, dia orang pembesar dari kaum Daus, dari kabilah Daus. Tatkala dia datang ke Mekah, maka datanglah pembesar-pembesar orang Quraisy, ya. Kemudian mereka berkumpul di sekeliling siapa namanya Tufail. Mereka mengatakan, "Innaka qadimta biladana. Fa hadzal rajul ladzi baina adhhirina qad a'dhala bina farraqa jama'atana. Wa amma qawluhu kasahara. Yufarriqu bainal mar'i wa baina abihi wa baina rajul wa akhihi wa baina rajul wa zaujatihi." Kata dia, "Wahai hati-hati, Tufail. Sungguhnya si Muhammad ini, ya, telah membubarkan jamaah kami. Perkataannya seperti perkataan tukang sihir." Mereka bilang tentang siapa? Nabi Muhammad SAW. "Hati-hati kau Tufail, perkataan Muhammad seperti perkataan tukang sihir. Buktinya penyihir bisa memisahkan antara dua orang dengan sihirnya. Ini Muhammad juga bisa. Ayah dan bapak bisa berpisah gara-gara dia. Suami dan istri bisa berpisah gara-gara dia." Benar juga ya. Benar enggak? Ini pekerjaan para tukang sihir. "Wa innama nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina." Kami khawatir apa yang sudah menimpa kami. Kami dulu bahagia. Kami dulu tenteram hidupnya. Namun datangnya Muhammad membuat kami tercerai-berai. Dan kami tidak ingin apa yang menimpa kami menimpa engkau juga, wahai Tufail. Subhanallah. Kata-kata yang ini dari orang-orang kafir Quraisy. "Fala tukallimhu wala tasma' minhu." Jangan kau bicara dengan Muhammad, hati-hati. Dan jangan dengar sepatah kata pun dari Muhammad. Kata Tufail, "Fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu ala an la asma'a minhu syai'an wa la ukallimuhu hatta hashautu udhuni hina wadautu ila al-masjid kursufan." Tatkala mereka terus ngomongin aku sehingga saya bertekad tidak akan ngomong sama si Muhammad. Bahkan saya mengambil kain dan saya masukkan ke telinga kedua telingaku supaya saya tidak dengar perkataan Muhammad. Bayangkan perkataan penyihir, bahaya. Bisa memporak-porandakan suatu kaum, bisa bercerai-berai suatu kaum. Akhirnya dia pun pergi ke Masjidil Haram. Tiba-tiba Rasulullah SAW sedang sholat tatkala itu di sisi Ka'bah. Kemudian aku pun berdiri di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aballahu ila ayusmi'ani ba'dhu qaulihi. Tiba-tiba Allah menghendaki saya mendengar sebagian perkataan Muhammad. Rasulullah baca dengan bacaan yang apa? Lantang. Akhirnya dia dengar juga. Sudah pasang apa? Kain, sudah apa aja? Kedengaran. Siapa suruh dekat-dekat? Akhirnya dia mendengar perkataan-perkataan yang indah, kalaman hasanan. Maka aku pun berkata dalam diriku, "Inilah rajulun labib." Saya ini seorang yang pintar, cerdas, syair, saya seorang penyair. "Ma yakhfa 'alaiha 'alayya al-husnu min al-qabih." Saya bisa membedakan mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang buruk. "Wa in kana qabihan taraktu." Kalau dia ngomong buruk, saya tinggalkan. Akhirnya dia pun diam sampai akhirnya Rasulullah SAW pergi dari Masjidil Haram, pergi ke rumahnya, maka dia pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi, dia mengatakan, "Mereka telah mengatakan kau gini. Ya. Sampai akhirnya aku pun menutup kedua telingaku dengan kain untuk tidak mendengar perkataanmu. Akan tapi saya mendengar sebagian perkataanmu sesuai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'rid 'alayya amrak." Ya. Kalau begitu tolong paparkan apa sih isi dakwahmu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang Islam, dan Rasulullah SAW baca Al-Qur'an, maka masuklah Islam. Orang ini masuk Islam gara-gara penasaran. Gara-gara apa? Penasaran. Oleh karenanya tatkala mungkin antum dihina, antum dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, terkadang ada orang dapat hidayah gara-gara demikian. Saya masih ingat ada seorang preman. Seorang sahabat kita. Seorang preman yang preman kelas kakap, yang dia sempat mengumpulkan tanda tangan di suatu kota agar dakwah salafiyah dihentikan. Dia dapat hidayah kenapa? Dia sudah robek-robek seluruh apa namanya? Pamflet-pamflet itu dirobek-robek sama dia. Tapi ternyata ada pamflet yang belum terobek seluruhnya. Masih tulisan Roja 756. Maka dia penasaran apa sih? Putar dapat hidayah. Sekarang dia mempremani, tidak ada preman yang berani ganggu. Bahkan dia mengundang orang seluruh ngaji dan dia berikan buka puasa. Saya berapa kali ngisi tempat tersebut.
1.500 orang waktu itu saya yang tidak diumumkan di Roja, 1.500 orang itu datang kemudian dia bagikan buka puasa dengan makan mewah. Subhanallah. Orang dapat cerita gara-gara penasaran, ingin tahu. Di antaranya seperti Dhimat al-Asdi dan juga Tuhail, ya, radhiyallahu ta'ala anhu.